pengakuan saya kasihi, tahun ini khusus Tuhan berikan tema untuk kita, GPPK CBN, menjadi pemberita Injil. Kita semua harus memberitakan itu. Tidak ada Tuhan kecuali. Amin. Ini adalah perintah agung yang ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus kepada Titus dan kepada kita semua. Kisah Rasul 4 ayat 12 kita baca. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahwa keselamatan itu, kasih karunia itu sudah nyata. Itulah tugas kita, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada mereka.